Karena banyak orang yang hartanya nggak punya, tapi dia kepengen berangkat. Dan insya Allah ada juga yang berangkat walaupun tak punya harta. Jadi sangat disayangkan juga kalau kita punya harta, punya kesehatan, tapi kita nggak realisasikan untuk berangkat, untuk memaksakan berharap ridho Allah ini tadi, ya juga sangat disayangkan sekali gitu. Jadi saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan, keluarga, rekan kerja, mari kita niatkan dan kita realisasikan. Ya tentunya dengan pelayanan AET tidak akan kecewa kalau kita berangkat bersama AET. Masya Allah. Kenapa kita harus pilih AET Travel sebagai pembimbing kita untuk melaksanakan ibadah umroh selama di Tanah Suci, baik Mekah dan juga Madinah? Karena AET ini dia punya program-program unggulan seperti manasi sebelum berangkat, begitu pelayanan pada saat kedatangan, pelayanan pada saat melaksanakan ibadah. Itu AET kalau saya lihat dengan travel lain itu jelas di nomor satu.